ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Hello Music Media, welcome back to Bucin, Bursa Music Indonesia. Gua mau ngucapin Happy Chinese New Year nih buat Music Media yang merayakan. Untuk membuka episode kali ini, ada satu lagu baru dari Isyana nih yang berkolaborasi sama Mantra Futura. Judulnya Under God's Plan. Di MV terbarunya, Isyana tampil dengan konsep berbeda dari sebelumnya. Lewat MV-nya ini, kita seolah-olah dibawa ke masa depan yang modern banget. Ternyata, bukan ala-ala futuristik aja nih Music Mania, tapi MV ini ada makna tersendiri. Lewat lagu ini, Isyana mengajak kita untuk sadar dan melestarikan alam. Semoga abis dengar lagu ini, kita jadi makin sadar ya. Oke, ini dia, Under God's Plan by Isyana Saraswati dan Mantra Futura. Yo, balik lagi sama gue, Zaid. Di segmen kali ini ada lagu dari Chris Patih yang menurut gue punya arti yang dalam banget. Jadi lagu ini menceritakan kerinduan seseorang terhadap sang kekasih. Tapi ternyata pasangannya sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Dia pun berhayal waktu bisa diputar kembali. Di satu sisi, lagu ini diciptakan untuk mengenang mendiang sahabat mereka yang juga sekaligus basis di band Chris Patih dulu. Ya udah, tanpa lama-lama lagi, let's check this MV and stay tuned. Hai hai Music Mania, balik lagi di Bucin bareng gue, Zaid. Gue mau kasih satu lagu baru nih dari Citra Scholastika dengan judul Pernah Singgah. Cocok banget sih buat kalian yang baru putus karena lagu ini bercerita tentang merelakan seseorang yang dulunya pernah singgah di hati. Ya akhirnya harus tetap tegar pas ditinggalin. Sakit sih ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Semangat ya, nanti bakal dikasih yang lebih baik kok sama yang di atas. Yuk kita dengerin lagu dari Citra Scholastika, Pernah Singgah. Hello Music Mania, welcome back to Bucin. Masih bersama gue, Zaid, host kesayangan kalian yang kece ini. Kalian pernah gak sih kepikiran karena suatu hal, entah ngelakuin kesalahan atau apapun itu? Jujur, gue pernah, bahkan sering. Kayak suka kepikiran, kok gue ngelakuin ini ya? Harusnya gak gini. Ya, intinya suka nyalain diri sendiri deh. Gue nemu satu lagu dari 5 Minutes yang judulnya Berharap Esok Lebih Baik. Lagu ini ngasih gue motivasi sih. Kita kadang sering banget ngelakuin kesalahan, sadar atau gak sadar. Tapi ya, namanya juga manusia, kan gak ada yang sempurna. Pasti ada aja yang ngelakuin kesalahan. Ya udah, biar kita semangat untuk menyambut hari-hari baru, yuk kita dengerin lagu Berharap Esok Lebih Baik by 5 Minutes. Hai Music Mania, udah saatnya kita berpisah nih. Waduh, gak kerasa ya. Perpisahan ini berat sekali. Eits, tapi tenang. Gue bakal balik lagi kok. Dan tentunya dengan lagu-lagu terbaru yang bakal gue kasih ke kalian. Thank you ya Music Mania, udah stay tune terus dari awal sampai akhir. And don't forget to follow semua sosial media Bucin di Instagram at mnc.musictv dan TikTok di @bucin.musictv. Untuk mengakhiri episode hari ini, ada satu music video dari Raim Laude dengan judul Suasana Rumah. Lagu ini original soundtrack loh dari film Pulang Tak Harus Rumah. Lagu ini cocok banget buat kalian yang lagi ngerantau. Oke, langsung aja yuk ke lagunya. Let's check this out and happy listening. Gue Zaid pamit undur diri. See you in the next episode and bye-bye.